Seorang pria tewas tersambar kereta di perlintasan kereta di Klender, Jakarta Timur. Korban tidak mendengar teriakan warga yang mencoba memberi peringatan. Jenazah pria berusia 50 tahunan ini ditemukan tergeletak di lintasan kereta di kawasan Klender, Jakarta Timur pada Rabu siang. Pria tanpa identitas ini semula ditegur warga agar tidak berdiri di tengah lintasan kereta. Akibatnya korban tersambar kereta komuter lain yang melintas dari arah Bekasi menuju Jatinegara. Jenazah korban dievakuasi ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Tadinya di rel ini, tadinya. Karena nggak ada kereta. Iya. Bu, ada identitas nggak, Bu? Nggak ada. Tapi kenal nggak? Bukan. Nggak ada yang kenal, orang jauh kayaknya. Nggak pernah lihat, Ibu, ya? Iya. Soalnya tadi pertamanya yang buka, yang ngangkat ke bawah, marinil. Anggota juga. Nggak ada yang berani ngangkat. Ada anggota itu ditarik ke bawah. Soalnya kereta udah antri dari sono. Oh, pada berhenti. Iya, pada berhenti.